Ha, itu dia. Kalau kita cakap tentang drone ni memang satu benda yang tak asing lagi, tapi ia merupakan satu pertandingan Asia Drone League sebenarnya yang kita nak bercakap hari ini di Iskandar Chapter. Jadi Shu, itu kita tengah lihat ni. Ya, kalau kita tahu sebenarnya fungsi drone ini pada suatu ketika dahulu adalah untuk mengambil gambar, mengambil video, tetapi sekarang ini penggunaan drone sudah melalui satu transformasi digital. Betul. Dan dijadikan sebagai satu pertandingan. Ya, saya baru tahu hari ini. Saya ingatkan untuk tujuan capture gambar, ambil gambar dan sebagainya, tapi boleh jadi satu alat untuk dipertandingan. Hmm. Nanti nak tahu macam mana kelajuan dia, CC dia macam mana, macam sebuah kereta ke? Kita bersama dengan tetamu kita, Shu. Hari ini dua tetamu kami bawa di studio untuk bercakap berkenaan Liga Drone Asia 2019. Pertama kali dianjurkan di Malaysia. Hari ini kami bawakan Muhammad Firdaus Marzuki selaku pengendali Liga Drone Asia dan juga Muhammad Nukumar Abdul Rahman selaku penganjur utama Liga Drone Asia dan ketua bahagian digital Iskandar Investment Berhad. Ya. Apa khabar kedua-duanya, sihat ya? Sihat ya, alhamdulillah. Dua-dua memang boleh terbang drone ni? Saya dalam belah consumer boleh lah, belah racing tu tak mahir sangat lagi. Oh, skop dia lain lah, consumer dengan racing lain. Ini rendah hati, rendah diri sebenarnya. Saya tengok saja. Sama lah, kita boleh gan lah, kita tengok saja. Okey, jom kita nak cerita berkenaan dengan Liga Drone Asia ini. Firdaus, kongsikan kepada kami bagaimana boleh tercetusnya penganjuran itu dan Malaysia menjadi tuan rumah kali ini. Okey, so Liga Drone Asia adalah baby kita orang sejak kami mula bermain drone dululah. Yeah. So kami dah buat idea plan ni dalam 2 tahun lepas. Yeah. So dengan mendapatkan partner-partner rakan daripada luar negara seperti Korea, Japan, China semua, kami dah bawa masuk ke Malaysia lah untuk pertama kalinya buat dalam scale yang terbesar sekali di Malaysia, di Iskandar Puteri pada tahun ini. So preparation ini pun adalah untuk ada berita baik yang kita akan lampirkan pada hari event di Johor Bahru nanti, pada hari event untuk tahun depan punya Asia Drone Chapter lah. Okey. Kalau kita lihat tentang drone ni nanti, kenapa ia diadakan di Iskandar? I think Iskandar Puteri itu tak adalah nama yang asing. Betul. Lama rasanya orang ramai pun dah tahu pasal tarikan-tarikan yang ada kat situ seperti Legoland, Medini, betul, Puteri Harbour, Pusat Pentadbiran Negeri Johor, Kota Iskandar. So pada kami tempat tu dah ada infrastruktur yang sesuai. Kita ada facility macam the sports complex yang akan jadi tempat untuk pertandingan ni. So kita rasa tempat tu dah sesuai untuk kita hold benda baru yang menarik. Biasa kita pilih untuk buat di Iskandar Puteri lah. Okey, kita nak tahu juga antara kategori dipertandingkan untuk Liga Drone Asia ini. Okey, so untuk pertama kalinya, sejak ini kali pertama kita membuat agresi besar, kita hanya melimitkan kepada open dan juga beginner lah. So event ini pun terbuka kepada wakil-wakil daripada negara lain untuk participate sekali, dan juga wakil-wakil Malaysia. So spesifikasi drone untuk open dan beginner kategori sama, tapi track layoutnya lain. So track layoutnya pertama kali boleh katakan di yang terbesar di Malaysia so far lah. Kalau kita lihat kat sini, tadi kita bercakap tentang kelajuan ya. Kalau telah dimodify, ada modifikasi kat sini. Mungkin boleh ceritakan sikit apakah kelajuan dia? Berapa lama dia boleh pergi? Berapa jauh dia boleh pergi sebenarnya? Okey, setengah drone ada different kelajuan. Katakan macam consumer grade, kelajuannya boleh pergi 0 ke 60 miles per hour dalam katakan 0.4 saat, 0.6 saat. Kalau racing drone, dia boleh pergi 0 ke 100 dalam masa 0.6 saat, 0.4 saat. Lebih kurang sama, tapi dia punya kelajuan tu berbeza sikit sebab consumer grade dengan racing grade, dia lebih kepada modifikasi untuk kelajuan dan juga untuk spesifikasi untuk buat video shooting, fotografi dan juga tujuan lain-lain jugalah. Cik Rukman, untuk memastikan agar kelancaran Liga Drone Asia ini di Iskandar Puteri pasti langkah-langkah keselamatan yang rapi diambil oleh pihak Cik Dukman sendiri, jadi kita nak minta kongsikan keselamatan untuk para peserta dan juga pengunjung yang bakal berada di sana. Sebab pilih tempat yang sudah kita pilih ni dekat Edusity punya sports complex. Tempat ni dah tak asing dah untuk kita buat event. Setiap tahun pun kita ada marathon, kita ada acara, even kenduri kahwin. So memang dah ada pasukan yang ada on site, termasuk dengan pemantauan oleh pihak berkuasa supaya keselamatan pengunjung lah dijaga lah. In fact, yang kita akan buat drone racing ni pun dalam kawasan yang tertutup. Yang tu yang indoor untuk yang workshop, tapi yang sukan ni kita akan buat di kawasan padang. Super serta semua kat tepi sebenarnya. Yang pemandu yang pengunjung semua akan di tepi, cuma dia akan lihat pada jauh je lah. Tak adalah
risiko-risiko benda ni mengena apa pengunjung semua. Bagi orang ramai yang nak menyertai ataupun peminat-peminat sukan drone ni, macam mana cara dia? Okey, kalau bagi yang ingin menyertai aktiviti dalam exhibition dan workshop kami ada percuma, so boleh datang daftar di Facebook page kami, di Google Form, ataupun bagi yang mana nak berminat menyerta pertandingan, boleh daftar di Asia Retics lah. So Asia Retics pun salah satu partner kami untuk belah ticketing untuk event kami lah. Okey, baik, kalau kita nak kongsi pada anda di meja di hadapan kami ini sebenarnya. Okey, ada tiga jenis drone yang berbeza saiz, serupa, bentuk dan juga kelajuannya. Ya, dan juga hari ini ada juga di depan kami dua ini seperti goggle ini. Kalau kita lihat di firm kami ingin mempengaruhi goggle untuk reality. Virtual reality, VR. So dalam segi drone kami panggil dia first person view lah, FPV. Okey. So lebih kurang sama macam VR juga. So bila pilot racing ataupun bila kita buat projek ataupun ambil video, kami boleh tengok apa yang drone nampak melalui kamera lah. So sambil dia terbang, sambil kita tengok untuk mendapat shot ataupun melalui obstacle dalam kelajuan 0 ataupun 100 km. Jadi tanpa melihat drone tu kat mana, kita boleh melihat melalui ini saja. Betul, sebab kejauhannya pun setengah drone boleh sampai ke 7 km, ke 10 km. Ya, okey. Syu, boleh ceritakan saya, apa yang Syu nampak dalam tu? Saya belum tak apa lagi. Nampak apa sebenarnya. Sebab saya mungkin sebab kamera ini tak dihidupkan. Ini kita okay, VR ni, ini dia linkkan dengan drone ni yang kecil ini. Kalau dihidupkan, ada skrin di dalam ini. Okey, sekarang ni kita nak lihat penonton Smart Bumi Malaysia. Jom kita fokus ke drone kecil ni. Mereka akan buat satu demo. Tengah terbang sekarang depan kita. Kita melihat, kita nak Syu ceritakan apa yang dia rasakan. Saya rasa ini perlu dihidupkan terlebih dahulu. Tapi kecilnya. Apa yang saya rasa kat sini adalah satu kesejukan, dingin. Sebab walaupun kecil, angin ni sebenarnya kuat, kipas dia kuat. Okey, drone ini sedang dikawal oleh pemiliknya, Amir, dipahamkan merupakan salah seorang peserta nanti ya, Firdaus. Dia pihak organisasi saya lah, so dia tak boleh menyertai. Tapi untuk event ni kami sebenarnya ada lebih daripada 50 international pilot yang akan datang turun ke Malaysia daripada 8 buah negara. Dan lebih kurang 50 peserta lokal lah yang kami akan dapatkan sekali. Macam ambil belalang pula. Belalang, inilah dia. Itu yang saya panggil tu, dia datang pula. Okey, terbanglah kamu. Okey. So, itu dia, boleh terbang. So, ini memang selamat untuk bagi pengajaran. So, kami pun ada akademi yang di mana kami ajar mereka membina dan juga menerbangkan drone ini. Okey, tak apa. Kalau hidup pun saya rasa anda tak boleh nak lihat. Boleh ceritakan, boleh nampak apa-apa? Tak ada apa-apa pun dalam ni. Saya rasa perlu ada tuan jelah untuk berada di sini untuk menghidupkan alat. Cik Uman, harapan Cik Uman dalam penganjuran kali ini di Iskandar Puteri itu sendiri? Sebagai satu kawasan yang sedang membangun, harapan kami adalah untuk menjadikan tempat tu sebagai digital economy hub. Okay. So teknologi-teknologi seperti drone, artificial intelligence, virtual reality, itu salah antara projek-projek yang kita tengah membangunkan sekali lah. So teknologi ni lah kita nak menunjukkan supaya Iskandar Puteri tu jadi tempat tumpuan sama ada pengunjung ke atau pelabur. Sebab this tempat yang tengah exciting. Kita ada drone competition, kita ada virtual reality, kita ada Legoland. Sebenarnya ini akan menarikkan majanda ekonomi lah untuk kawasan di situ. Okey. Penyertaan masih lagi dibuka untuk... Yes, penyertaan masih lagi dibuka. Dan bagi mana-mana wakil yang ingin datang menengok pertandingan drone dan juga melalui workshop percuma kami dan juga exhibition, sila datang ke Iskandar Puteri pada 19 dan 20 Oktober ni. Kita buka memang kepada publik lah. Ada media sosial lah masa yang boleh kunjungi? Ada. So, media sosial kami adalah di Asia Drone League di Facebook dan juga di Instagram, dan saya rasa boleh juga pergi ke Iskandar Puteri Sports Complex EduCity Facebook page juga untuk tengok, dan dia ada update kat situ sekali lah. Nak tambah yang pengunjung semua percuma, kedatangan percuma, so kita jemput semua orang untuk datang. Okey, jadi terbuka kepada semua orang lah yang berada di kawasan sekitar ataupun siapa-siapa nak datang sana boleh datang secara percuma sebenarnya. Okey, jangan lupa Complex Sukan EduCity akan berlangsungnya Liga Drone Asia pada 19 hingga 20 Oktober untuk anda sama-sama ikuti perjalanan pertandingan Liga Drone Asia ini. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Firdaus dan juga Nukman bersama kami untuk berkongsi berkenaan dengan Liga Drone Asia 2019. Okey.